Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusna wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa akhal hadith hadith Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah salat tarawih rahmati Allah Subhanahu wa taala, puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Betapa banyaknya orang-orang yang bersama kita pada bulan Ramadan yang lalu, namun dia tidak mendapatkan bulan Ramadan pada tahun ini. Maka hendaknya kita menyadari satu nikmat yang besar bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu pada Ramadan tahun ini. Maka dari itu, sebelum ajal datang dan kita tidak tahu apakah ini adalah merupakan Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita, maka selayaknya lah kita untuk memaksimalkan berbagai macam bentuk kegiatan ibadah yang disyariatkan, yang dianjurkan oleh agama kita pada bulan yang mulia ini. Banyak orang bercita-cita ingin bertemu pada Ramadan agar ia dapat menebus berbagai kekurangan-kekurangan pada hari-hari yang telah dia lewati. Satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan dengan amal yang sedikit diberi pahala yang sangat besar. Yaitu dengan mendapatkan pada bulan Ramadan ini begitu banyaknya pahala-pahala yang luar biasa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hambanya. Maka dari itu, sebagai bentuk syukur yang harus kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengisi Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya. Karena belum tentu kita akan bertemu dengan Ramadan berikutnya. Dan juga walaupun bertemu, belum tentu kita masih diberikan kesehatan. Atau kita bertemu, belum tentu kita diberikan kesempatan untuk beribadah. Maka dari itu, jangan pernah kita menunda dan melalaikan waktu yang telah Allah berikan kesempatan kepada kita untuk meraih macam kebaikan di bulan Ramadan ini. Salam salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan dalam hadis-hadisnya tentang kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan sebagai bentuk motivasi kepada umatnya agar mereka benar-benar mengisi bulan Ramadan ini dengan maksimal meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan yang singkat ini kita mencoba mendengarkan beberapa ayat dan hadis-hadis yang bicara tentang keutamaan bulan Ramadan dan puasa pada bulan Ramadan. Amat banyak kemuliaan, keutamaan, keagungan yang dibawa oleh bulan Ramadan. Namun tidak semua orang yang dapat meraih keutamaan kemuliaan itu. Kecuali orang-orang yang benar-benar melaksanakan, melakukan anjuran-anjuran untuk mendapatkan pahala dan hadiah keutamaan keberkahan dibawa oleh Ramadan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala gambarkan bulan yang agung ini sebagai bulan ditempatkannya, diturunkannya Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang turunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan membeda hudan linnasi bayyinatin minal huda wal furqan dan penjelasan-penjelasan tentang dari petunjuk-petunjuk dan keterangan-keterangan.
Para ulama kita menjelaskan salah satu bentuk kemuliaan dan keagungan bulan Ramadan adalah Allah menurunkan Al-Quran pada bulan yang mulia ini. Bahkan kita kitab suci semuanya diturunkan pada bulan Ramadan. Kenapa? Sebagai bentuk keagungan bulan Ramadan. Bulan yang mulia, padanya diturunkan kitab-kitab yang mulia. Benar diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Allah telah menurunkan suhuf Ibrahim pada awal bulan Ramadan. Dan menurunkan Injil pada 7 hari lewat dari bulan Ramadan. Dan menurunkan Taurat, menurunkan Taurat 8 atau dan menurunkan Taurat atau Injil pada 13 lewat dari hari Ramadan, yaitu 14 Ramadan. Dan Allah menurunkan Al-Quran pada tanggal atau pada hari 24 khalat min Ramadan, 24 hari lewat dari bulan Ramadan, yaitu pada malam 25 Ramadan. Maka kenapa Allah menurunkan Al-Quran untuk dalam Ramadan? Dan bahkan para ulama menyebut Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Dengan beberapa alasan, diantaranya adalah pertama, waktu diturunnya Al-Quran. Yang kedua, Rasulullah SAW bersama Jibril melaksanakan tadarus Al-Quran, khatam Al-Quran pada bulan Ramadan. Subhana dan wa'idwa'idkan umum minu Aisyah anha. Pada akhir hayat dari Rasulullah SAW pada bulan Ramadan, yang terakhir dari kehidupan Rasulullah SAW, beliau menamatkan Al-Quran 2 kali bersama Jibril. Subhana wa kanin ma'abbas ra'anhu wa kana Rasulullah SAW ajwa dunas wa ajur ma'ikanu fi Ramadan hina yalqa Jibril yudarisul Quran. Rasulullah adalah orang yang sangat derma sekali, apalagi di bulan Ramadan. Ketika Jibril datang untuk tadarus Al-Quran bersama Rasulullah SAW, ini menunjukkan bahwa salah satu ibadah yang agung di bulan Ramadhan adalah membaca Al-Quran Al-Karim. Maka itu disebutkan dari para ulama kita, di antara mereka ada yang khatam Al-Quran dalam setiap hari 1 kali. Ada yang selama Ramadan 5 kali, 6 kali, 10 kali, 15 kali, 20 kali. Bahkan diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengkhatam Al-Quran setiap hari bulan Ramadan 2 kali. Kita sebagai hamba-hamba yang malas, janganlah sampai tidak khatam Al-Quran walau hanya 1 kali. Di antara kita mungkin belum pernah khatam Al-Quran setiap bulan Ramadan. Jangankan pernah, berupaya maksimal saja tidak, berniat aja tidak. Ini suatu kerugian dalam kehidupan kita. Ketika adanya peluang yang luar biasa untuk mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah SWT, kita tidak memanfaatkan. Kalau tidak kita termanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini, kapan kita akan rajin, akan sungguh-sungguh, akan semangat untuk beribadah? Maka dari itu, membaca Al-Quran di Ramadan ini sangat agung sekali. Rasulullah SAW mengatakan, "Iqra' al-Quran fa innahu yati yawm al-qiyamah syafi'an li ahlihi." Bacalah Al-Quran, sungguh dia akan beri syafaat kepada orang yang membacanya pada hari kiamat. "La aqulu alif lam mim harfun." Kata Rasulullah, saya tidak mengatakan alif lam itu 1 huruf. Walakin alif harfun, walam harfun, wa min harfun. Tapi ya, alif 1 huruf, lamnya 1 huruf, mim 1 huruf. Walikuli harfin asyara hasanat. Setiap 1 huruf itu diberi 10 kebaikan. Kalau seandainya pedagang sekarang modal 10 ribu, lalu diberi keuntungan 10 kali lipat, dia bisa menjual 110 ribu. Walaupun berpanas berhujan,
Walaupun akan lapar dan haus, pasti dia akan jual dagangannya. Ya, akan dia kejar di mana tempat selaris begitu. Ya. Tapi ketika Allah menawarkan dagangan yang luar biasa keberuntungannya, hati kita tidak tergerak. Kedua, keutamaan bulan Ramadan ini adalah gimana tadi kita katakan Al-Quran turun kepada bulan Ramadan dan dia diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Malam yang paling istimewa, di bulan yang istimewa, di malam yang paling istimewa lagi. Salah satu malam dari malam Ramadan itu disebut malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar baik dari seribu, lebih baik dari seribu bulan. Para ahli tafsir menjelaskan adalah maksud lebih baik dari seribu bulan adalah beribadah pada malam Lailatul Qadar itu sama dengan beribadah selama seribu bulan. Maka dari itulah agar umat ini bersungguh dalam mendapatkan malam itu dan dia melaksanakan setiap malamnya ibadah-ibadah yang disyariatkan, maka tidak diberitahu malam berapanya, supaya agar umat ini apa mengisi setiap malam Ramadan dengan macam ibadah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memotivasi iltamisu fi asyril akhir, cari dari 10 yang terakhir. Maka bermacam rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini banyak sekali, mulai dari i'tikaf, bersedekah, baca Al-Qur'an, qiyamul lail, witir, tarawih, berinfak, beri perbukaan. Ya, banyak sekali peluang yang luar biasa yang semuanya adalah dilipat gandakan pahala, diobral pahala sebanyak-banyak oleh Rasulullah. Kalau bahasa kitanya durian runtuh bulan Ramadan ini adalah pahala. Bagi siapa? Bagi orang yang mau mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah. Bulan Ramadan bulan yang penuh ampunan. Keutamaan lain dalam hadis bukan Rasulullah SAW, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadhan ilal ramadhan mukafiratul iman bainahunna idha istrimal kabair. Salatnya lima waktu, Jum'at ke Jum'at berikutnya, Ramadhan ke Ramadhan berikutnya adalah mukafiratun, mengampuni dosa yang ada di antara dua Ramadhan ini. Ramadhan yang lalu sampai Ramadhan sekarang, orang yang mengisi Ramadhan dengan ibadah, ya, dia akan diampuni dosa-dosanya di antara bulan Ramadan yang lalu dan Ramadan sekarang. Bila dia menjauhi dosa-dosa besar, kata Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain Rasul katakan, ketika Rasul berkhutbah di bulan Ramadan, amin, amin, amin. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami melihat engkau mengucapkan amin, amin. Lalu Rasul mengatakan, datang kepada aku Jibril mengabarkan, man adraka Ramadan, ragi ma'am fa'amri'in adraka Ramadan faliukfarlah. Fakultu amin. Celakalah orang yang mendapatkan Ramadan dan dia tidak mendapat ampunan. Padahal setiap malam Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Dia tidak terdapat sama sekali. 30 malam Allah membebaskan ribuan hamba-hamba dari neraka. Dia tidak dapat. Bayangkan kalau bapak orang membawa bermacam hadiah pulang ketika ada pameran, dibagi-bagi, yang dia enggak dapat apa-apa sama sekali. Gimana perasaannya? Hah? Bagian daging korban aja dah. Hah? Orang dapat sekilo, ada yang 5 kilo, 10 kilo, dia tulang aja enggak dapat. Gimana perasaannya? Ya? Dibagi gratis tapi enggak dapat apa-apa dia. Walailai wa taqa minan nar wa zalika kullalatin kadasal. Setiap malam Allah bebaskan hamba-hambanya dari api neraka dan itu setiap malam. Renungkanlah. Gimana kalau kita tidak dapat, enggak masuk dalam malam 30 malam ini enggak dapat, nama kita enggak masuk sama sekali. Betapa sedihnya. Betapa meruginya.
Betapa celakanya kita. Tahukah kita apa yang terjadi di malam pertama bulan Ramadan ini? Apa yang terjadi? Malam pertama bulan apa yang terjadi? Terjadi suatu hal-hal yang istimewa menunjukkan keagungan bulan ini. Idza kana awalu lailatin min Ramadan futihat abwabul jannah. Malam ini pintu surga dibuka. Malam pertama bulan Ramadan semua pintu surga dibuka. Pintu surga terbuka sekarang. Lalu apa yang terasa dalam diri kita? Apa tujuan Rasul kita memberi kabar kepada umatnya bahwa di malam pertama Ramadan itu sudah dibuka pintu surga? Apa maksudnya? Apa tujuannya? Agar umatnya rindu kepada surga. Bagaimana bentuk rindu mereka? Bagaimana mereka berharap ingin masuk surga? Sehingga mereka dapat memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Karena di bulan Ramadan ini dibuka pintu surga, artinya dimudahkan untuk masuk surga. Dimudahkan. Wa ghulliqat abwabun nar. Ditutup semua pintu neraka. Dalam riwayat lain, fala yufta minha babun. Tidak ada satupun pintu yang terbuka. Kalau surga tadi, fala yukla minha babun. Tidak ada satupun yang tertutup. Surga enggak satupun pintu yang tertutup, dibuka. Selapa jumlahnya 8 pintu. Kalau contoh sekarang ini nonton bola, pintunya besar dibuka, gratis masuknya, ya semua orang bodong-bodong masuk. Ketika kita mau masuk tidak bisa. Kenapa? Enggak ada tiket. Tiketnya apa? Amal ibadah. Ya. Ketika pintu neraka ditutup, kita malah menunggu kapan pintu neraka ini dibuka. Apalagi wasusilatis syaitin. Fi riwayah wasufidatis syaitin. Dibelenggunya setan. Semua setan dibelenggu. Tidak akan ada setan mengganggu kita selama bulan Ramadan ini. Artinya apa semua itu? Peluang semudah-mudahnya. Karena tidak ada lagi setan yang mengganggu kita ini. Kalau biasa beribadah di luar Ramadan, sebentar dibisikannya lah ini. Ya kan? Mau salat sunnah, waduh mobilmu tak dikunci tadi. Ya kan? Mau baca Al-Quran, capek, ngantuk. Kan macam-macam dibisikkan oleh setan. Kadang-kadang, aduh rasa kentut terus, macam-macam diganggu setan. Di bulan Ramadan tidak ada. Di luar Ramadan banyak orang enggak bangun subuh dikencingin telinganya oleh setan, kata Rasulullah SAW. Di bulan Ramadan tidak ada setan ganggu. Berarti kalau orang masih malas beribadah, apa yang penyakitnya sebenarnya itu? Apa yang rusak sebenarnya? Yang rusak jiwanya. Kenapa masih ada orang buat maksiat kemungkaran di bulan Ramadan? Yang membuatnya itu adalah an-nafsu ammarah bisu. Allah serahkan dia kepada dirinya. Dirinya yang kotor inilah yang selalu menggodanya berbuat kejahatan, berbuat dosa, berbuat keburukan. Itu yang masih. Maka sebelum masuk Ramadan, bersihkanlah diri ini. Penyakit yang paling jelek pada diri kita adalah malas. Penyakit malas, penyakit yang paling buruk pada diri kita ini. Banyak amal soleh, pahalanya besar-besar, kita enggak lakukan.
Kenapa kan enggak melakukan? Malas. Penyakitnya malas. Ini penyakit yang paling berat ini sebetulnya. Ya. Mulai dari makan sahur, malas bangun, dah tinggal pula. Bahkan apa kata seorang salam? Tasaharu paina fi sahuri barakah. Lah hilang pula kesempatan kebaikan itu. Malai bangun, dah makan biala, dah makan, ngantuk sebenarnya, malas. Dah makan sahur, hilang apa? Kata seorang, makan sahur lah. Karena dimakan sahur itu ada keberkahan. Nah. Terus, apa lagi? Lazan orang. Masih ngantuk, balas pula ke masjid, sholat di rumah. Itu kalau oleh sholat di rumah. Dan habis sholat subuh di masjid, datang pulang, malas lagi, gak bisa baca Quran. Bukan setan, setan gak ganggu lagi. Penyakit apa yang ada? Penyakit pada jiwa. Penyakit jiwa yang paling berat apa? Malas itu. Makanya kalau kita pikir ya, malas baca doa abir azan. Malas baca zikir, mau masuk toilet, keluar toilet, masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah, naik kendaraan. Dibaca enggak? Dibaca enggak? Mau tidur, bangun tidur, dibaca enggak? Enggak. Apa penyakitnya? Malas. Ngaku aja lah, malas. Itu penyakitnya itu. Malas. Itu penyakitnya paling parah ini. Makanya harus kita salam salam memohon perlindungan dari penyakit malas ini. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku lindungilah aku dari ajzi, lemah, loyo, longlai, letoy, wal kasli, malas. Wal jubni, pengecut. Wal bukhli, kikir. Maka Rasul kata lain, ihris ala ma yanfa'uk wasta'billah wala ta'jaz. Apa maksudnya ihris itu? Sungguh-sungguhlah mendapatkan hal yang bermanfaat untuk dirimu. Mohon pertolongan kepada Allah wala ta'jaz. Jangan engkau malas. Penyakit yang selama ini membuat kita malas beribadah itulah. Malas hadir pengajian, malas dengar ceramah, malas. Pokoknya penyakitnya malas. Catat itu. Tolong mulai di awal malam ini, kemalasan itu diinjak dengan telapak kaki kita. Katakan kepada jiwa, hai jiwa. Apa yang kau harapkan dari hidup ini? Apa yang kau dapatkan dari kemalasan itu? Apa yang akan kau dapatkan dari kemalasan, wahai jiwaku? Inilah yang harus kita waspadai. Di belenggunya syaitan, dalam tambahan riwayat Tirmizi lainnya, waya bagyal khairi akbil. Lanjutan hadis dari, wahai orang yang mencari kebaikan, kemarilah. Maksudnya apa? Di bulan Ramadan, awal bulan ini, ini malam ini nih, malaikat katakan, wahai orangnya, wanada munadin, ya bagyal khairi akbil. Wahai orang yang ingin kebaikan, kemarilah. Beribadahlah di bulan Ramadan ini. Isilah bulan Ramadan ini, akbil. Waya bagyal syari, aksir. Wahai orang yang masih melakukan keburukan, kejahatan, kemaksiatan, berhentilah. Enggak puas kamu 11 bulan yang lalu berbuat maksiat? Enggak akan bertobat kamu di bulan ini? Lalu kapan kamu tunggu tobat itu? Sampai malaikat maut datang mencabut nyawamu? Kalau tidak di bulan Ramadan kamu tidak bertobat lagi, di kapan? Maka kata malaikat, ya bagya syari aksir. Wahai orang yang masih berbuat keburukan, kejahatan, maksiat, berhentilah. Itu adalah di awal bulan Ramadan. Zakana awlu lelatim Ramadan, kata Rasulullah SAW. Malaikat mengatakan itu. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan-keutamaan berpuasa.
luar biasa sebenarnya. Ya, maka oleh sebab itu, ya, pergunakan dan isilah sebaik-baiknya bulan Ramadan ini. Ya, punahkanlah sifat malas dalam diri kita. Ya, kemudian sebagai nasihat penutup adalah diharapkan kepada bapak-bapak yang hadir ataupun ibu-ibu yang hadir, pertama parkir dengan rapi, dengan parkir di pintu masjid. Kedua, jaga kebersihan. Kalau bawa anak, tolong diawasi, jangan dibiarkan keliaran. Kalau minum, airnya dihabiskan. Kemudian sampahnya dipungut. Ataupun anak-anak kita diberitahu. Karena pengalaman, kadang-kadang anak-anak itu ngambil air, dibuang-buang, diletus-letuskan apanya itu, ya sampahnya. Ya ini agar menjaga kenyamanan beribadah kita bersama di sini. Ya, jaga kebersihan, jaga ketenangan, kemudian parkir dengan rapi, kendaraan mohon dikunci, ya, mohon jangan parkir di depan pintu biar jamaah mudah keluar masuk. Ya, itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.